Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, guys. Kemarin saya udah review keris Sabuk Inten sama keris Pandawa ya, yang pamor kelengan. Dan sekarang saya akan mereview satu keris lagi yang sangat jos juga. Ini dia kerisnya, guys. Ini keris Bali. Ya. Panjang. Besar, panjang. Ini ciri khas Bali. Dengan produk yang sama dan dibuat dengan empu yang sama juga, empu Ginan ART. Terima kasih, empu. Saya sangat puas dengan hasil karyanya. Ntar saya akan pesan lagi, insya Allah. Ini keris Bali, guys. Sangat luar biasa ini. Berat juga, panjang. Pamor singkir kalau nggak salah ya. Kalau yang tahu komen aja di bawah, biar saya sambil belajar. Mantap ini keris empu. Terima kasih. Keris Bali, guys. Besar. Cuman nggak cocok badan saya yang kecil. Kalau badan saya yang sama besar mungkin jos. Tapi saya suka dengan bentuknya sama bahannya juga sama pamornya yang mantap. Krisnya jos, keris Bali. Terima kasih, Empu Ginan. Karena ini luar biasa produknya. Tunggu pesanan saya yang berikutnya ya. Keris Bali pamor singkir ya. Kurang paham juga saya kalau masalah pamor. Mungkin buat kalian yang tahu, tolong ya kasih tahu komen biar saya sama-sama belajar. Pecinta seni dunia keris ya. Ini sama keris Kamardikan ya. Produk tahun 2021. Sampai di sini dulu reviewnya keris yang ketiga ini ya. Tunggu review selanjutnya. Dan terima kasih Empu Ginan. Saya suka sama produk-produknya. Empu muda dari Madura. Jos. Semangat terus Empu buat berkarya. Dan saya juga sambil belajar mungkin. Ntar saya akan pesan keris yang lain. Tapi sama produk Empu juga. Tunggu pesanan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.